sekolahan kelas 5 di seluruh Nusantara. Aku baru saja selesai sarapan nih. Tahukah kalian, makanan yang kita makan itu sama seperti bahan bakar yang bisa menghasilkan energi untuk beraktivitas sepanjang hari. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah? Hebat! Berarti kalian sudah siap dong ya belajar bareng Kak Kinan hari ini? Siapkan alat kerja kalian dan juga alat tulis ya. Dan jangan lupa untuk berdoa agar ilmu yang didapatkan bisa berguna. Bensinnya mau habis. Wah, ternyata mobil Kak Kinan tidak mau menyala karena kehabisan bahan bakar nih teman-teman. Pernahkah kalian mengalami hal yang serupa dengan Kak Kinan? Sama seperti tubuh manusia, kendaraan bermesin yang kita naiki sehari-hari juga butuh bahan bakar. Contohnya mobil ini. Apakah kalian tahu? Bahan bakar kendaraan bermotor itu berasal dari minyak bumi. Apa sih itu minyak bumi? Minyak bumi adalah zat cair berwarna hitam kental yang ditemukan di bawah permukaan bumi. Minyak bumi terbentuk dari sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba atau fosil yang tertanam di bawah lapisan tanah dalam jangka waktu yang sangat lama, sampai ratusan juta tahun. Minyak bumi bisa diolah menjadi bahan bakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, LPG, dan bahan bakar jet yang dikenal dengan nama avgas dan aftur. Bahan bakar sangat membantu aktivitas manusia sehari-hari. Bensin dan solar digunakan untuk menjalankan sepeda motor, truk, atau bus. Avgas dipakai untuk bahan bakar pesawat terbang. LPG dan minyak tanah bisa dipakai sebagai bahan bakar kompor untuk memasak. Teman-teman, kalian kan sudah banyak mengetahui kegunaan minyak bumi. Nah, karena banyaknya kegunaan minyak bumi, akhirnya minyak bumi diambil secara terus-menerus oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lama-kelamaan kan minyak bumi dapat habis, teman-teman. Bahkan sebagian orang percaya bahwa minyak bumi akan habis 70 tahun setelah abad ke-21. Berarti sebentar lagi dong, teman-teman. Pembakaran olahan minyak bumi seperti pada bahan bakar dapat menyebabkan terbentuknya karbon dioksida di udara. Nah, itu artinya dapat menyebabkan polusi udara yang buruk bagi bumi dan semua makhluk hidup yang menghuninya. Tapi kabar gembiranya, tanaman bisa mengurangi polusi tersebut loh teman-teman. Jadi, kita harus lebih sering dan lebih banyak menanam pohon nih teman-teman, supaya kita bisa mengurangi polusi udara di bumi. Selain diolah menjadi bahan bakar, minyak bumi juga diproses menjadi bahan pembuat oil dan bahan kimia untuk campuran bahan pembuat kosmetik, bahan pembuat cat, dan bahan pembuat plastik. Sekarang, di buku kerja kalian, buatlah tabel seperti contoh berikut. Kemudian, perhatikan benda-benda di rumah teman-teman yang salah satu bahan pembuatnya adalah minyak bumi. Temukan sebanyak-banyaknya benda di rumah kalian ya. Ayo berlatih! Hari ini, teman-teman akan belajar tentang struktur kalimat lengkap dan tidak lengkap, sehingga teman-teman bisa berbicara maupun menulis dengan lebih jelas dan lebih ngerti. Kalimat lengkap adalah kalimat yang memiliki unsur-unsur kalimat yang dipakai dalam suatu bahasa, yaitu subjek, predikat, atau ditambah unsur lain, seperti objek dan keterangan. Kalimat tidak lengkap adalah
Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu subjek, predikat, objek, dan keterangan? Kak Kinan jelaskan ya. Subjek adalah inti kalimat yang bisa merupakan tempat, benda, atau pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Predikat adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Objek adalah bagian yang dikenai tindakan oleh subjek. Keterangan adalah di mana, kapan, atau bagaimana peristiwa dalam kalimat menyatakan. Keterangan boleh diletakkan di awal atau di akhir kalimat. Agar lebih jelas, Kak Kinan berikan contohnya ya. Contoh kalimat lengkap. Pak Anwar mengantar Doni. Kemarin sekelompok tukang beca makan bersama. Ibu berlari. Sudah cukup jelas kan teman-teman? Nah, sekarang Kak Kinan akan berikan contoh kalimat tidak lengkap ya. Jalan. Ibu. Selamat pagi. Kalian sudah paham semuanya kan? Bagus. Sekarang, kalian siapkan buku kerja kalian ya. Sudah? Baik. Sekarang, kalian dengarkan kalimat yang akan Kak Kinan ucapkan dan kemudian tulis di buku kerja kalian ya. Kalian cermati apakah itu kalimat lengkap atau kalimat tidak lengkap. Kalian tidak perlu menuliskan ulang kalimat yang Kak Kinan ucapkan. Kalian cukup menuliskan kalimat lengkap atau kalimat tidak lengkap di buku kerja kalian ya. Kalimat pertama, tanaman bisa mengurangi polusi. Kak Kinan akan beri waktu kalian untuk berpikir. Sudah? Apa jawaban kalian? Betul, kalimat tadi adalah kalimat lengkap. Kalimat berikutnya, Bapak membeli minyak tanah di warung. Sudah? Benar, jawabannya adalah kalimat tadi merupakan kalimat lengkap. Kalimat berikutnya, selamat tidur. Sudah? Jadi apa jawabannya? Betul. Kalimat tadi adalah kalimat tidak lengkap. Sudah cukup jelas kan semuanya? Nah, sekarang Kak Kinan mau cuci tangan dulu, lalu kita lanjut belajar bersama ya. Ayo mengira! Teman-teman, coba perhatikan garis bilangan dan ilustrasi berikut. Menurutmu, kira-kira bilangan berapa yang bisa kamu tulis di kotak-kotak tersebut? Kamu bisa menyalin garis bilangan di buku kerjamu, lalu melengkapinya dengan bilangan yang tepat. Sudah? Berikutnya, jika setengah digambarkan dengan separuh bagian yang diwarnai, seberapa luas bagian yang harus diwarnai untuk menggambarkan nilai bilangan-bilangan yang lain? Silakan kerjakan di buku kerjamu ya teman-teman. Ayo membaca! Mari kita membaca bersama paragraf pendek berikut ini. Mulai dari nol ya. Setelah menunggu berapa lama, akhirnya tiba giliran Abi Satya mengisi bensin. Ia turun dari sepeda motor dan ayah membuka tangki bensin. Ayah lalu meminta tolong petugas untuk mengisi tangki hingga penuh. Petugas SPBU berkata, "Mulai dari nol ya, Pak." Tahukah teman-teman, angka nol adalah bilangan yang sangat penting untuk berhitung. Angka nol digunakan untuk mewakili kondisi habis, tidak ada, atau mula-mula. Nah,
bilangan asli yang digabung dengan 0 disebut dengan bilangan cacah. Sehingga susunannya menjadi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ayo mencoba! Teman-teman, Kak Kinan baru saja selesai mengisi bensin nih. Kalian tahu nggak, hemat atau borosnya penggunaan bahan bakar itu bisa kita hitung loh. Sekarang coba kalian lakukan aktivitas berikut dengan bantuan orang dewasa di rumah ya. Pertama, jangan lupa untuk meminta bantuan mereka mengisi bensin hingga penuh pada sepeda motor atau mobilnya sebelum mereka beraktivitas atau bekerja. Dan jangan lupa untuk mencatat angka kilometer yang biasanya tertera di bagian bawah speedometer. Kedua, sepulang dari mereka bekerja atau beraktivitas lainnya, mintalah bantuan mereka untuk kembali mengisi bensin hingga penuh. Dan jangan lupa untuk mencatat berapa sih bensin yang diperlukan hingga sampai penuh. Dan jangan lupa juga untuk mencatat angka kilometer yang bertambah saat pengisian bensin tersebut. Nah, kalau ada lebih dari satu anggota keluarga teman-teman mempunyai motor atau mobil, cobalah minta bantuan mereka untuk melakukan hal yang sama. Dan jangan lupa untuk catat angkanya ke dalam tabel ya. Kak Kinan akan berikan contoh tabelnya. Berikut adalah contoh tabel yang bisa kalian isi di buku kalian. Di kolom kedua, kalian isi dengan jenis kendaraan. Di kolom ketiga, kalian bisa isi dengan jumlah kilometer saat berangkat kerja. Di kolom keempat, kalian isi dengan jumlah kilometer saat pulang kerja. Kolom berikutnya, kalian isi dengan selisih antara jumlah kilometer saat berangkat kerja dengan jumlah kilometer sepulang kerja. Tinggal dikurangi saja. Mudah kan? Di kolom berikutnya, kalian isi dengan berapa jumlah bensin yang diisikan ke kendaraan. Nah, untuk kolom terakhir, kolom efisiensi bahan bakar, kalian bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus berikut. Efisiensi sama dengan bensin dibagi selisih jarak tempuh. Kita lihat contoh di baris nomor 1 ya. Pada nomor 1, kita tahu bensin yang digunakan adalah 0,5 dan selisih jarak tempuh ada 20 km. Jadi, efisiensi bahan bakar untuk sepeda motor ayah adalah 0,5 dibagi 20. Untuk mempermudah menghitungnya, kalikan dengan 2, sehingga kita mendapat hasil 1/40. Artinya, setiap 1 liter bensin dapat digunakan untuk menempuh jarak 40 km. Ayo berlatih! Nah, teman-teman sudah mengerti kan bagaimana menghitung efisiensi bahan bakar? Sekarang kita coba berlatih lagi ya. Perhatikan tabel berikut dan isilah kolom-kolom yang masih kosong. Soal nomor 1, berapakah selisih antara kilometer saat berangkat kerja dan kilometer sepulang kerja pada sepeda motor A? Teman-teman selesai menghitung? Berapa jawaban kalian? Ya, betul. Selisihnya adalah 35 km. Nah, sekarang bensin yang diisi ke tangki sepeda motor A adalah sebanyak 1 liter. Lalu, berapa efisiensi sepeda motor A? Kalian masih ingat kan rumusnya? Kak Kinan ingatkan lagi ya. Efisiensi adalah bensin yang diisikan dibagi selisih kilometer. Sekarang, silakan kalian hitung. Berapa jawaban kalian? Tepat. Efisiensi bahan bakar sepeda motor A adalah 1/35 liter per kilometer. Sekarang kita ke soal nomor 2, sepeda motor B. Silakan kalian isi berapa selisih kilometernya.
berapa jawabannya? Ya, betul. Selisihnya adalah 15 km. Lalu, berapa efisiensi bahan bakarnya? Tepat. Jawabannya adalah 1 per 30 liter per kilometer. Untuk soal nomor 3, silakan kalian hitung dan kalian isi. Kemudian kalian bisa cek jawaban kalian dengan teman-teman yang lain. Selamat berlatih. Proyek kreatif minggu ini. Teman-teman, kalian masih ingat kan kemarin Kak Kinan memberikan proyek kreatif untuk kalian? Pastinya kalian sudah memikirkan nih, apa alat transportasi yang akan kalian buat dan dari bahan apa kalian membuatnya? Apakah dari bahan-bahan bekas atau bahan alam? Kak Kinan sudah. Bahkan Kak Kinan sudah punya sketsanya loh. Oh iya, Kak Kinan ada tantangan nih untuk kalian. Jadi, nanti alat tiruannya harus bisa bergerak. Layaknya mobil yang ada bensinnya. Bisa kan? Pasti bisa dong. Nah, sekarang kalian sudah bisa mulai membuat sketsanya. Dan jangan lupa untuk mencari bahan bekas di sekitar kalian ya. Menggunakan itu bikinnya. Refleksi. Sampai juga kita di akhir pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, yuk kita mengingat lagi apa yang sudah kita pelajari sebagai bahan refleksi. Apakah yang dimaksud minyak bumi dan bagaimana terbentuknya? Betul, minyak bumi adalah zat cair berwarna hitam kental yang ditemukan di bawah permukaan bumi. Minyak bumi terbentuk dari sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba atau fosil yang tertanam di bawah lapisan tanah dalam jangka waktu yang sangat lama, sampai ratusan juta tahun. Bagaimana dengan kalimat lengkap dan tidak lengkap? Kalian masih ingat? Ya, benar. Kalimat lengkap adalah kalimat yang memiliki unsur-unsur kalimat yang dipakai dalam suatu bahasa, yaitu subjek dan predikat, atau ditambah unsur lain seperti objek dan keterangan. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang hanya terdiri atas salah satu unsur kalimat saja, misalnya subjek, predikat, objek, atau keterangan saja. Kalian masih ingat bagaimana cara menghitung efisiensi bahan bakar? Benar, kita bisa menghitungnya dengan cara membagi antara bensin dibagi selisih jarak tempuh. Nah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga semua yang dipelajari hari ini dapat berguna ya teman-teman. Tetap semangat, sampai jumpa besok. Dadah!